lagi dengan gue Sultan di channel Velg Terungkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan ASR Wheel. Sekarang Sultan ada di Tirta Motorsport. Ini salah satu outlet ASR yang ada di daerah Tendean, guys, Jakarta Selatan. Alamat lengkapnya ada di bawah sini nih. Instagramnya juga ada di bawah sini nih. Gue pengen ngapain di sini? Gue pengen ngasih tahu ke teman-teman di Ring 17 yang menurut gue jarang gue liput pernah, tapi cuma beberapa kali nih. Ada apa-apa aja sih yang keren-keren? Itu dia, gue kasih lihat ke teman-teman sekalian. Come on! Oke guys, ini ada HSR FE01. Ini di ring 17, lebarnya 7,5. PCD-nya ini di 4x100, 4x114 nih. Dengan ET-nya 42. Wah, keren. Kita bahas desainnya, menurut gue desainnya sangat futuristik. Ini bisa dibilang menurut gue elegan, racing juga dapat. Tapi gue ngeliatnya karena warna hitam dan polis di sini, ini menurut gue elegan sih. Wah, ini salah satu kolaborasi antara Mas Fitra Eri dan HSR, guys. Wah, cakep. Dan dia ini bukan hanya warna hitam glossy dan polis gini, ini ada warna silvernya juga ada. Abis itu, warna apa lagi, Teng, ya? Semi matte black-nya juga ada ya. Dan ada juga yang udah di pernah kita lihat itu di mobil Fiesta kemarin punya customer ASR di repaint ke warna putih. Wah, cakep juga tuh. Dan di Tirta Motorsport ini bisa juga nge-repaint. Abis itu untuk reparasi peleknya juga bisa, guys. Wah, cakep. Nah, kembali lagi ke desain, gimana menurut teman-teman? Ini ganteng kan FE01? Wah, keren. PCD 4x114 ini bisa untuk mobil city car-nya itu di 400, bisa Agya, Yaris, Jazz, Brio juga masuk nih. Tapi tergantung selera, dipakai di ring 17 untuk Brio cocok nggak sih gitu. Mungkin nanti gue pengen cobain nih FE01 di Brio gimana tampilannya. Wah. Nah, di PCD 4x114-nya itu bisa di mobil Kijang juga bisa. Habis itu ada mobil Avanza yang lama juga bisa. Wah, pokoknya banyak deh, 4x114 juga banyak. Ganteng kan? Selanjutnya, HSR Amarasi. Di ring 17 lebarnya ini 7 nih. PCD-nya ini di 4x100, 4x114 nih. Dengan ET-nya ini di 40. Cakep. Nah, untuk warnanya ini dia di black face red nih, atau black red face atau gimana? Hah, saya kurang paham, tapi warna merahnya ini merah candy gitu, menyala warna merahnya. Desainnya juga futuristik dengan ya dia elegan nih, alirannya atau temanya elegan, cakep nih. Dan ini sendiri bukan hanya warna merah, ini ada juga warna lain, Tang, ya. Ada warna lain juga tuh. Dan dia tertutup cover baut rodanya, jadi clean, bersih, cakep. Wah, ini PCD 400 ini bisa untuk Agya, Ayla, mobil city car, Jazz, Yaris, dan 414 untuk Kijang, dan lain-lain lah yang gue tahu. Avanza lama bisa, Tang, ya, 414 ya. Wah, cakep juga. Wah, keren nih. Ini salah satu menurut gue rekomendasi ini. Dan dia, kita bahas desain, ada baut-baut, action baut di sini yang warna krom di dalamnya. Kenapa di atas gue segan nurunin. Wah, kece ini velg nih, ganteng. Warna hitamnya bener-bener glossy. Oke guys, nah ini ada HSR Sebun Suta di ring 17, lebarnya ini 7,5 nih. Dengan PCD-nya 4x100, 4x114, dengan ET-nya 45. Warnanya ini dia hitam black nih. Hitam dark, sama aja. Wah, bener gue cakep. Dan ini bukan hanya warna hitam aja, ada warna, beberapa warna ya, Tang, ya. Cakep nih, ada warna lain. Menurut gue cakep karena apa, racingnya tuh dapet. Lo pakai velg HSR Sebun Suta ini, guys. Dipakein ban slick dari Acelera, cakep. Wah, ganteng. Ukurannya tergantung teman-teman, mau ngejernya Miti, ngejernya Fitment, ngejernya petak, atau narik-narik sedikit, terserah teman-teman sekalian. Karena modifikasi itu selera kan. Wah, ganteng sih. Velg dari ASR Sebun Suta nih, racingnya tuh dapet.
Selama Gias 2022, HSR Wheel dan Acelera kita bakal ikutan. Kita sudah siapin berbagai macam hadiah menarik buat kalian. Kalian bisa menangin 20 set velg HSR Wheel dan 40 piece ban dari Acelera Radial. Caranya gampang banget, kalian tinggal download aplikasi Mr. HSR dan Acelera Tire di Play Store dan di App Store. Nah, habis itu kalian tinggal sign up dan nanti bakal tampilannya seperti ini. Ya, kalau sudah ada seperti ini, kalian tinggal ikut undian Gias 2022. Nah, di sini sudah ada, tinggal diredam saja. Nah, nanti kan tinggal datang ke booth dan tinggal kasih lihat ke staff kita yang ada di booth HSR dan Acelera. Gue tunggu ya. Ada HSR Tsukuba di ring 17. Ini lebarnya berbeda, lebar di depan di 7, di belakang yang 9, dengan ET-nya juga berbeda. Yang di depan di 40, yang di belakang itu 32, guys. PCD-nya ini sendiri di 4x100, 4x114. Kita bahas desain, menurut gua ini futuristik karena warnanya ini black machine face nih. Karena warna ininya sendiri ini warna mesin gitu atau polis. Dan dia mengkilat ya, bukan yang dop tapi polisnya mengkilat nih, cakep. Warna hitamnya juga hitam mengkilat, guys. Sampai ke pinggir sini mengkilat banget. Wah, ini elegan menurut gua karena apa? Dipakein ban yang narik-narik tuh cakep tuh. Wah, keren. Kenapa ini salah satu yang jarang gua liput dan ini gua baru ngeliat, wah ganteng nih velg. Karena dia di warna hitam dengan polis begini nyala velgnya tuh. Wah, cakep. Dengan PCD-nya double juga kan. Bisa dipakai di 400, bisa dipakai di 4114. Gimana? Keren kan? Oke, guys. Ini ada HSR Bali G di ring 17. Lebarnya ini 7,5 nih. Dengan PCD-nya 4x100, 4x114. Wah, cakep nih. Dengan ET-nya ini sendiri di 45. Wah. Desainnya sangat-sangat futuristik. Kenapa? Karena banyak garisan-garisan di sini nih. Wah, cakep. Dan ini sendiri bukan hanya satu warna, di sini ada dua warna nih. Antara silver dan ini black face gray kayak sini warnanya ya. Ada warna gray di sini, pinggirannya juga warna gray. Yang ini full silver tapi yang pinggirannya warna polis, guys. Perbedaannya itu tuh. Cakep. Nah, ini dipakein di mobil-mobil yang wah, ceper. Mau bannya kotak, mau bannya yang miti-miti atau gimana, narik-narik. Wah, ganteng nih HSR Bali G nih, guys. Wah, keren kan? Oke, guys. Ini ada HSR Tomok di ring 17. Lebarnya ini 7,5 nih. Dengan PCD-nya 4x100, 4x114. Dengan ET-nya ini sendiri di 45 nih, guys. Wah, cakep nih, warnanya ini kita bahas warnanya black machine face nih dengan desain yang sangat-sangat futuristik karena ada garisan-garisan di sini dengan warna mesin di sini mesin polis. Wah, ganteng. Hitamnya juga mengkilat dan tutup dari HSR sendiri warna krom dan warna hitam menurut gua makin kece untuk mobil kalian. Wah, ganteng. Dan ini sendiri gimana ya? Lebar 7,5 dipakein ban 205 menurut gue petaknya dapet. Tergantung teman-teman seleranya mau gimana lagi nih. Keren. Ini kece, ini wah kece-kece banget ya, guys. Masih ada lagi nih yang Bang, yang kita bisa lihat ya. Masih ada ya? Wah, cakep. Kita kan tungguin, jangan di skip. Oke, guys. Nah, yang terakhir nih ada HSR Manpai di ring 17 lebarnya ini 7,5 nih. Dengan PCD-nya ini di 4x100, 4x114. Wah, cakep nih. Oh, sorry. Ini menurut gua ET-nya berbeda nih. Yang depan di 42, yang belakangnya 35, guys. Warnanya ini semi machine black nih. Karena menurut gua warna hitamnya ini hitam dop di sini. Wah, cakep. Makin sangar mobil kalian pakai velg HSR Manpai. Ya, karena gua jarang-jarang nih ngebacain HSR Manpai ini jarang. Nah, ini gua sebutin di sini karena kece, guys. Velg dari HSR Manpai ini nih. Wah, ganteng ya. Wah, cakep. Fan hitam juga ada yang silver kalau nggak salah. Mohon maaf kalau salah. Cakep. Wah,
banyak kan pilihan-pilihan. Ring 17 dengan PCD 4x14 yang jarang gua sebutin ke teman-teman. Sekarang nih gua kasih lihat ke teman-teman. Jangan di skip-skip untuk kedepannya. Terus. Terus. Oke guys, segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan di skip-skip. Gue Sultan pamit undur diri, ingat velg, ingat ASN.